Alright, hello Ninge Nobrianza, welcome back to Nobrianza Wardo aka Nobrianza Kai YouTube channel. Kali ini kita akan showcase untuk Gavin Sugetsu atau Sugetsu Gakko. Yes, di sini menarik sekali dan kita sendiri akan showcase dengan decknya, yaitu deck warrior ya. Yamerura dan Kimerura. Ini salah satu karakter yang punya beberapa karakter utama, atau bukan karakter sih, kartu utama ya, yaitu adalah Yamerura di sini dan juga Kimerura. Kimerura di sini adalah seperti namanya ya, Kimeru itu artinya todome atau sesuatu yang melakukan last hit ya. Sedangkan Yamerura ini lebih ke Yameru. Ini diambil dari Yameru ya, bukan Yamerura sih. Karena Seven atau anime Yu-Gi-Oh! Seven sendiri itu namanya keren-keren ya, penuh dengan pun ya, penuh dengan teka-teki. Yes, gitu. Jadi kemampuan untuk Yamerura adalah membuat musuh tidak bisa summon level 7 ke atas atau advansokan ya, tribute summon ya. Jadi termasuk food getter. Namun di sini juga limit 3 karakternya, saya cuma punya satu doang. Sedangkan Kimerura adalah karakter atau kartu yang bisa direct attack. Yes. Gitu, direct attack dengan attack 25 ya. Very good. Deck ini lebih besar atau lebih banyak kartunya daripada deck showcase sebelumnya, yaitu adalah Yuga dan juga si Ruku. Karena deck ini kurang opresif ya, jadi saya masukin Dragias dan juga Seven Roto Majisan. Dan saya butuh fodder banyak sekali di sini. Gitu. Kita akan langsung aja showcase seperti biasa, kita akan cek replay. Dan ini sulit sih sebenarnya untuk dibuat videonya karena saya perlu beberapa situasional yang luar biasa ya. Kita akan cek ada dua game di sini, Kisio dan juga Link. Let's go. Gavin Sugetsu versus Sugetsu Gakko. Ini salah satu karakter yang saya sukai ya. Pengisi suaranya adalah Hanae-san, Katsuki Hanae, pengisi suara dari Tanjiro juga. Nesuko-chan, ya. Mairimasu. Rasu Duel. Ini salah satu karakter yang keren sih. Dan Hanae Katsuki-san juga ngisi di Goras juga. Yu-Gi-Oh! Rush Duel Season 2 ya. Iya, di sini seperti biasa kita reroll hand ya dengan summon sebanyak-banyaknya. Oke, meta sendiri kalian bisa lihat ya, banyak orang yang menggunakan lebih dari 30 kartu ya deck ya. Dan di sini plus 3 ya. Prima Gitarna ya, tunggu aja untuk showcase-nya. Ya juga showcase Prima Gitarna nanti-nanti. Tapi video mungkin di hari selanjutnya ya. Durudes, Nandes Toho ya. Oke, kita draw 7 draw to Majisan sama Dragias ya. Kita sama Dragias di sini. Yes, Gias Chaji. Bisa nyerang dua kali ya. Kita satu monster yang opresif sekali ya. Oke. Nice damage. Tapi ingat ya, Rush Duel sendiri punya kemampuan untuk comeback luar biasa ya. Dalam format yang sangat-sangat bisa dibilang lambat sih formatnya. Karena kalian bisa take out juga. Oke. Secara BGM kalian bisa dengarkan ya, lebih ke tradisional. Dan ini adalah Kimerura.
この胸の奥に秘めた友情の赴くまま、いでよ魔装キメルーラ。Yes, ini showcase untuk Kimerura. Untuk skill saya menggunakan Legends ya. Karena saya nggak punya skill khusus untuk karakter ini ya. Belum punya. Let's go. Syaratnya jika musuh punya defensive karakter, defensive card ya, atau tidak mempunyai attack position monster. Direct to attack. Nice. Itu adalah showcase untuk Kimerura. Kita praktekkan ya di sini. Very very strong. Yes sir. Next. Kali ini kita akan showcase untuk Yamerura. Ya. Yeah. Ya, meru itu artinya stop it, jangan ya. Atau menghentikan ya. Untuk kita adalah Yuga Odo. Odo Yuga. Oh, saya lupa ya, punya minuman ya. Saya mau minum dulu. Seto kaichou dakara tte tekagen nanka shinai yo. Maimasu. Rush duel. Damn. Keras sekali rasanya ya. Dan kita dapat Dragias terus pak. Damn. Dragias Shokan. Kita langsung refresh hand ya. Hand kita nol. Handless combo. Hammer cross. Nice, musuh defensif dan reroll hand ya di situ. Dan kita dapat Yamerura di situ. Kita akan lakukan combo ya di sini. Summoned School. Dan kita butuh satu kali korban untuk menang di sini ya. Dan mungkin kita akan lihat saya melakukan combo yang luar biasa ya. Dark Sorcerer. Ini kartu bagus, Recovery Force. Kita pakai juga di showcase-nya juga ya. Musuh juga refresh hand ini sih. Ore no turn. Yes, charge. Kita destroy background musuh, damage crush, dan musuh punya kartu ini yang bisa mengurangi attack saya. Yamerura. Masuk Yamerura ya. Damn. Dan saya aktifkan efek Yamerura ya. Musuh jadi tidak bisa summon bintang 7 ke atas next turn ya. Saya aktifkan efeknya Nandes ya. Tosu Nandes yang mengubah Yamerura defensive position menjadi attack lagi. Let's go. Dan kita serang dengan Dragias. Ini combo yang bagus dengan Yamerura ya. Kita bisa tetap menyerang dengan kemampuan Yamerura yang aktif ya. Dari itu asal. Yes. Dragias bagus sih. Di deck apapun Dragias tetap bagus. Tapi di deck Dragon tetap gigi banget. Yahari Rush Duel wa tanoshii desu ne. Yuga-kun. Nice, itulah showcase untuk Gakuto Zugetsu. Dan mungkin itu aja ya untuk showcase. Dan masih ada satu karakter yang belum. Romin-chan. Next ya. Dan juga
Mimi Atachi yang mana masih bisa kalian unlock sekarang, dan kemungkinan saya akan live stream ketika video ini diupload atau di hari yang sama dengan video ini diupload ya. Kiranya itu aja. Thank you for watching minasan. See you to the next one. Matane. Kore de tangen no da.